Usai kemenangan besar 7-0 atas Brunei Darussalam dalam lanjutan Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelatih Sintayong berharap kemenangan telak melawan Brunei menambah kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi Thailand pada laga hari Kamis mendatang. Skuad Timnas Indonesia Selasa petang tiba di tanah air melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para punggawa Garuda berhasil mengemas 3 poin usai kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam dan laga yang digelar di Stadion KLFA Kuala Lumpur, Malaysia. Para pemain mengaku bersyukur bisa meraih hasil positif sebagai untuk modal pertandingan selanjutnya. Sedikit mas, gimana lihat hasil pertandingan kemarin? Cukup puas? Alhamdulillah. Siap. Selanjutnya gimana nih? Ya, kita bakal siapkan yang terbaik. Alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan dan kita harus fokus di pertandingan selanjutnya. Untuk lihat ke depan nanti pertandingan selanjutnya. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan. Sementara pelatih Sintayong menegaskan anak asuhnya akan segera bersiap untuk menghadapi Thailand. Kita harus tetap baru aja selesai pertandingan kemarin, jadi akan fokus ke conditioning ya hari ini dan akan mempersiapkan semaksimal mungkin untuk melawan Thailand nanti. Kemenangan besar atas Brunei Darussalam diharapkan bisa menambah kepercayaan diri para pemain untuk menatap laga melawan Thailand di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis mendatang.